salam sejahtera, kita berdoa. Tolonglah ya Tuhan. Amin. Saya membaca dalam Lukas pasal 24 pada ayatnya yang ke-41a. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Saudara-saudara, pembacaan kita ada dalam cerita Paskah. Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada murid-murid untuk meyakinkan bahwa dialah Tuhan. Bahkan tangannya yang berlubang dan lambungnya yang juga berlubang disuruh kepada murid-muridnya supaya menusuk, meraba, mau meyakinkan mereka bahwa ia sungguh-sungguh Tuhan. Tetapi peristiwa kematian Yesus membuat iman mereka goyah. Susah untuk mereka percaya, atau tidak mudah bagi mereka untuk menjadi percaya. Yesus harus meyakinkan mereka berulang-ulang. Saudara-saudara, demikian juga dengan kita menyaksikan Kristus kepada dunia, kepada siapa saja. Kita harus berulang-ulang meyakinkannya melalui perkataan-perkataan firman ataupun melalui sikap perbuatan kita. Berulang-ulang melalui itu semua kita mencerminkan Kristus yang kita kenal di dalam dan melalui Alkitab, supaya orang lain juga bisa percaya. Kita berdoa, biarlah kami berulang-ulang untuk meyakinkan kepada orang lain bahwa Kristus itu Tuhan. Amin. Tuhan memberkati.